Bagus. Langsung saja belakang umpan Samuka beri kembali. Semes bagus belakang lagi juga umpan ada sama. Masuk sudah tipis di belakang pemain Bolsonaro mendapatkan kunci 27. Marilah kita sepenuh pemain Bolsonaro sebagai pemain menghijaukan kertas sebentar ancang-ancang. Langsung saja bola berikan umpan Samuka masih ada semes. Tidak bisa dikembalikan mati langkah pemain nomor 8 untuk mengembalikan bola dengan sempurna pemain dua sayang. Lalu tidak bisa mengembalikan bola dengan baik sehingga bola langsung wah masuk lagi sebuah bola hakim garis mengangkat bola tunggu-tunggu bawa bola tunggu bola datang lagi pemain sengkel berbahaya masih dikembalikan bagus masih ambil lagi belakang pada nomor 3 semes apa yang terjadi dalam pertandingan yang sangat cukup selebar nomor 4 yang maju ke depan memukul bola dengan begitu keras bola tidak bisa dikembalikan oleh pemain yang ada di sektor sebelah kanan 3-3 kedudukan sebelakang langsung saja bola ke belakang berikan umpan kembali ada bisa dikembalikan saja bola tahan belakang ada pemain dari bisa saja semes bagus masih dikembalikan lagi mana pemain dari hijau datang masih bola nomor 4 di sana pukul bola bagus yang ada bola keluar akun kayuh mengangkat bola tunggu-tunggu tadi bola menembakkannya tinggi bola masuk lagi untung saja bola setelah menari-nari di atasnya bola masuk ketika orang sektor berlaku anam tidak satu-satu nyampe berapa kali yang tahu tentara kita juga nyambut saja udah dua kali atau tiga kali sudah sertemi membutuh melambung sekarang untuk anda bentuk metode di peruang satu. Mereka kita tidak akan melakukan set langsung saja bola ke belakang umpan melambung kepada pemain nomor 7 kepada nomor 5 pukul nomor 5 lagi sayang kurang tinggi mengetahukan bola bola membentuk lunak jatuh di permainan sendiri menambahkan 5 berhadapan dengan jenak sekuatan langsung saja bola kandang di sebarakan seperti kamu tak bermain semes dan gaya serangan balik dari pemain langsung bola membentuk ke belakang masuk lagi menambah angka jenak kedudukan dalam pertandingan sepak bola. Wah, marilah kita saksikan yang pertandingan langsung saja apa yang kedua ya masuk tipis sepak bola jenak. Bagaimana tadi bola masuk tipis di sektor sebelah kiri akhir besar belakang apa yang terjadi akhirnya 27 tadi kesalahan sepenuhnya terlalu melebar jauh mengubahkan datangan pertandingan kembali ke langsung ke belakang berikan umpan tempat ada di sana pukul bola bagus menari masih terjadi belakang 7 balapan untuk depan merah yang ada pemain 5 sama-sama setelah pemain sektor sebelah kiri tempat ini angkat di atas kepala lepas konsepnya berada di kali umpan ke muka angkat kali bola bakal semes iya masukkan ramad angkat kali bola bagus maka yang terjadi apakah bola keluar atau sekarang begitu jelas dari tempat mau tadi yang terbentuk di depan wasit tidak kelihatan bola sama datang iya sembilan untuk pemain yang ada di samping sebelah kiri set akan melakukan pemain dari Sibuga langsung saat ke belakang umpan ke muka kembali lagi menambahkan menjadi 10 berhadapan dengan 8 kembali set lambung melambung belakang umpan ke muka berikan kesejahtera semes bagus di blok lagi tetapi tipis tapi menentang kedudukan bola menambah poin jelas 11-8 kita saksikan masanya ancang-ancang langsung coba ke belakang lagi lepas dari belakang menambah poin 12-8 saudara-saudara apabila kalah pemain yang ada di sektor sebelah kanan yang menangkan kosong ibu sudah bantuan yang menang pemain-pemain yang ada di samping sebelah kiri tetap dan menurut semes iya nomor 7 dan iya lagi yang saya keluar saudara-saudara agen garis mengangkat nomor 7 mencoba bola menggunakan garis yang menangkan depan kami menambah-angka menjadi 9 Ya, bagaimana kita saksikan dalam pertandingan set ke-3
mampukah pemain yang ada di serta sebelah kanan yang menekankan hijau-hijau atau pemain yang ada di serta sebelah kiri yang akan menekankan pertandingan tidak yang memasukkan banyak dalam mempertandingan utama sebelah. Saudara-saudara, memang pertandingan agak sedikit berat sebelah karena dia memenangkan pertandingan. Sementara pemain yang ada di samping kanan kami ini cuma ketinggalan 2-0 ataupun juga jauh berbeda di dalam pengumpulan sampai ke babak kedua. Masih lemah, masih juga menambah poin 13 berhadapan dengan 9-13 langsung saja bola ke belakang berikan umpan ke muka angkat lagi Rona Semen sebalik umpan saja bola masuk pasang garis menunjukkan bola ke dalam bahwa bola masuk di sudut sebelah mengambil angka 10-13 setelah latihan pertemuan sayang saudara-saudara pada pertama 2 jam begitu saja sehingga 14-10 setelah latihan langsung melambung tinggi bola pandang ke sana belakang ada di sana kemes bola iya saudara-saudara 15 berhadapan dengan menilai kita saksikan dalam pertandingan set ketiga sangat menentukan salah satu tim memenangkan pertandingan 15-10 pukulan bola ke belakang membentuk di nomor satu di permainan sendiri 16-10 tim Aun Jembana nomor berapa tadi yang golnya empat sebagai sponsor empat sekarang ada di depan ya sayang itulah saudara-saudara memberikan satu poin untuk nomor dua dari yang melakukan kostum ibu. Berulang kesalahan saudara-saudara dalam pertandingan yang sangat menunjukkan salah satu tim memenangkan pertandingan pada sore ini angkat berbahaya kemas lagi masuk saudara-saudara keluar di mana bola di blok 17 untuk kami bola balik kemauan angkat lagi bola kepada pemain berbahaya angkat daya kerjasama yang baik pemain yang ada di sini kembalikan lagi angkat lagi berbahaya semes main saja bola datang lembang 7 berikan semes bagus masuk bisa dicat cukup bagus saudara-saudara masuk mungkin tadi bola diketahui oleh wasit yang mungkin apakah bola out kurang begitu jelas dari tempat kami di mana wasit kedua menunjukkan bola out diambil oleh pemain yang melakukan kostum itu. Tandas belakang memang agak besar berikan lagi tandas ke belakang sana akan melambung tinggi berikan lagi ke tengah ada di sana berjalan angkat lagi umpan menang tujuh ada di sana bagus berbahaya baliknya bola angkat lagi kembali ke muka ada di sana cukup bola sayang nomor 4 mengembalikan bola kurang begitu keras sehingga memantung di dalam pertandingan pada sore ini 13-17 langsung saja apakah pemain juga akan bisa memperkuat tetapi serangan yang dilancarkan oleh pemain yang ada di sektor sebelah kiri menambah menjadi 8-13 kembali setelah pemain nomor 4 yang ada di sektor sebelah kiri lepaskan setnya tanda kesembilan sodorkan ke muka kembali lagi bola masuk di tengah-tengah pemain dari sektor sebelah kiri dilihat saja bola jatuh di tempat yang kosong tidak ada yang bergerak satupun juga berulang kita saksikan langsung saja apa yang terjadi balik belakang angkat dan belakang pukul langsung saja masuk sudah sebenarnya apa yang terjadi 15-19 apakah bisa mengejar di dalam pengumpulan angka pemain-pemain yang ada di samping sebelah kanan langsung melepaskan pukulan kantas lagi ada di sana berbahaya pemain belakang pemain setelah terlalu maju sedikit ke depan tangannya sepuluh ke belakang sedikit untuk mengangkat sebelum timbal melihat kita 25-15 apa yang akan terjadi dalam pertandingan pada babak ketiga ini langsung saja pemain bola ke belakang sebarkan ke muka setelah sebelah kiri kemes kandas lagi datang serangan umpan pemain cemes bagus masih dikembalikan dengan tangan sebelah umpan ke depan kandas saudara-saudara menambah poin jelek kelas 20 4 poin lagi untuk mengejar di dalam pengumpulan angka pemain-pemain yang melakukan kostum ijo yang ada di samping sebelah kanan angkat lagi cemes bagus masuk menambahkan jadi 27 jelek kelas. Ya saudara-saudara, bagaimana pertandingan? Apakah pemain dari merah hitam yang akan memenangkan pertandingan dengan 2-0
Itu kesempatan masih 17-21 di mana tadi angka membentuk di satu di permainan sebelum langsung saja bola ke belakang angkat berbahaya belakang masih tendang membahayakan berbahaya ya masih terbang untuk yang belakang ini membentuk di satu di permainan 22-17 salam saudara-saudara. Kembali setelah dilakukan oleh pemain yang ada di sektor sebelah kanan langsung saja nampas lagi kembalikan lagi berbahaya senes masih awal masih 24-19 kedudukan hanya membutuhkan satu tahun lagi pemain dari Cibadelen akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan pada petang ini saudara untuk besok Halilintar yang akan berhadapan dengan Bumi.